Let my will bend the earth. I have been slain. Oke cuy, di game ini gue main Yuli lagi seperti biasa ya, solo ranked. Ini Yuli gue udah nggak pernah pakai flamesuit lagi, gara-gara gue ngerasa kayak lebih enak pakai flicker gitu loh. Ada combo kagetnya ya. Gue pakai flicker bukan buat mundur doang ya. Ini gue pakai flicker buat maju ke depan nih. Tengok aja ntar. Bakalan gue kasih tahu combo-combonya. Apa itu flicker buat mundur? Flicker tuh buat maju lah. Oke, ini skill 1 gua tahan ya. Karena skill 2 lagi warna kuning nih. Oke, kena, buang combo-combo yuk. Sap. Aduh, miss lagi. Padahal double stone tuh. Sabar lagi, sabar lagi. Ini nih yang malas yang main Yuli di early ini boros banget mana ya, sumpah cepet banget habis. Your life is worthless. Bentar, bentar. I will take it anyway. Aish. Gak jelas lah, gak kena. Eh, ke bawah dia. Woi, aduh, gua harus ikut ke bawah juga jadinya nih. Gak boleh telat rotasi dah. Eh, tapi aman sih. Gak ada kesempatan kill ya. Yaudah, kita balik dulu. Habis mana coy? Seperti biasa, lama banget clear minionnya, tai. Ah, kita bisa tunggu di sini nih. Sini, bisa nih. Kena, buang, combo, mati nih. Ais, ada maknya datang dah. Gak bisa dong. Mana dia? Aduh, coy. Kena, buang, sub, double stun, mampus. Balik gak kau, recall sana kau ya. Aduh, habis lagi mana gua dah. Udah dah, balik dulu dah. Bentar. Oke, mantap. Aduh, Retri yang menang. Woi, aduh, habis manaku. Cuma bisa satu kali doang. Dada, balik. Woi, sekarang. Aduh, habis lagi manaku. Dada, bubar. Wih, sekarang tuh. Bisa nih. Kita wajib teleport dalam rumput. Nah, ini gak ketahuan gua. Ah ya, asalkan ada tulisan X yang di lingkaran itu harus full masuk ke rumput semua ya. Pasti teleport kalian gak bakal ketahuan. Gitu aja sih syaratnya. Gampang kok main teleport Loyi ke dalam rumput tuh. Tulisan X nya harus masuk full rumput semua ya. Ini bisa mati sih. Aduh. Ya Allah. Dadah, malas. Kita zoning di sini. Nah, si Cebol lewat lagi. Kena, buang combo double stone. Ini dia mati. Nah, nice. Paling enak sih lawan Cyclops pakai Yuli ini ya. Kalau posisi kayak gini kita boleh pakai skill 2 nih. Karena lagi nggak ada musuh juga kan, nggak apa-apa. Cara mau lawan Loyi itu kalian lihat aja skill 2-nya ya. Kalau skill 2-nya udah dipakai baru boleh gaskan. Dan sebaliknya kalau skill 2-nya belum kepake, jangan sekali-sekali lawan Loyi. Sabar. Aduh, dah. Bubar. Musuhnya ada hero map lagi. Woi. Mentang-mentang darah gua sekarat langsung dimajuin. Ah, dapat lagi. Nice. Jangan. Cepetan kau mamang, bentar ya. Ada Cyclops tadi di bawah. Kita harus simpan skill 2, nggak boleh pakai dulu. Nah, di bawah dia. Sini. Sini bro. Sini. Nah, dapet. Iya, kena HBD dia. Ingat ya, tulisan atau gambar X dari ultinya itu harus pas tengah-tengah rumput gitu. Kalau nggak pas tengah-tengah rumput, ya bisa kelihatan sama musuh nanti. Dan jangan sampai ada musuh juga dalam rumput itu ya. Kalau ada musuh di dalam rumputnya, ya bisa ketahuan teleport kita. Macam itu, mana sih Cyclops-nya nih? Ah, Cyclops-nya udah pintar jaga jarak dia. Aduh, atasnya hancur boy. Bisa sih atasnya nih. Xbox-nya lagi nggak ada energi tuh.
Wah, full lagi dong. Enggak kena. Wait, lu ah, mati gua. Gua yang doang mati. Aduh, sentil kontin. Ah, flicker dia dari detik ke 8 tadi. Tinggal tambah 2 menit jadinya kok 808 ya. FX box. Ih, keren nih. Langsung aja sih satu kali itu mah ya. Enggak usah dua kali kalau kayak gitu. Bentar. Mana sih? Ya udahlah. Aduh, enggak kena lagi. Pecah, 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 pecah. Oke, mati nih. Nice banget. Oke, mantap. Sabar lagi. Kita harus manfaatin minion buat pantulin skill 1. Dapetin, dapetin, dapetin. Wih, kena. Buang. Nah, bisa aku flicker di sini. Eh, tapi. Ah. Ah, tengok tuh. Wah, gila. Itu belum full item aja sih gua. Kalau udah full item mati tuh. Aduh. Wah, gila dial-in. Untung aman ya. Eh, kejar balik enggak sih? Balikin, balikin, balikin. Sini. Ah, rame-rame kita. Aduh. Ah, ketahuan gara-gara UPSS datai emang enggak kena pula. Malah tim gua yang roto, teleport sesat tuh namanya ya. Bisa enggak? Pecahin dulu. Kayak enggak bisa dia. Kita bantu dah ya. Oke. Okay. Ah. Oh, mantap mantap mantap. Tak sia-sia aku bantu tuh. Sabar lagi, sabar lagi. Belum kelihatan nih combo pakai flickernya ya. Bentar, bentar. Loh ini. Ah, kena tuh. Mana dia? Aduh, wih, jauh banget, jauh banget. Wih. Kena. Buang. Wih, ini. Aduh, gak kena lagi. Yo, sini sini sini. Sini Gun, sini Gun. Kita bokongin. Sini Gun. Nah, mantap Gunnya. Udah ngerti nih. Sabar aja, sabar. Makan siapapun yang lewat ya. Gaskan dah ini. Hop, hop. Double stun. Mampus kau, enggak gerak tuh ya. Enggak gerak tuh, sumpah. Oke, ini free load buat timku. Ada yang maju kita komboin. Eh, ini pantulin lagi. Oke, kena. Kejar pakai flicker. Nah, kayak gitu kombonya ya. Segampang itu, sesimpel itu. Jadi lebih pasti matinya gitu kalau pakai flicker. Eh, sini yuk. Kita makan Yeses nih. Eh, gak bisa deh. Gak jadi. Ah, sumpah. Sumpah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teori goblok, teori goblok. Ini sumpah ya. Jangan ditiru. Teori goblok nih namanya. Teori bunuh diri. Nah, kalau musuh lagi war di sini, kita bisa teleport ke war map di sini sih. Aduh, udah habis dah lah. Gak jadi dah. Wih. Kena. Buang. Combo wombo. Aduh. Sekarat semua tuh sumpah. Apa sih gua nih? Aduh, udah jadi ayam musuhnya nih. Mainnya dalam base terus dah. Udah gak seru game-nya nih kalau musuh udah dalam turret terus nih. Gak ada minion, gak bisa kupantulin. Nah, ada minion nih. Aduh, kecepetan. Kenapa dia diem baik nih? Tariklah Ruby, sumpah, makan. Jadi kita bisa banget combo dengan Ruby ya. Loh ini paling enak combo dengan hero-hero yang CC area gitu. Kayak Ruby contohnya, Atlas. Yo. Combo flicker. Aduh, manalah. Makan, bro. Susah nih kalau nggak ada yang maju kayak gitu nih. Oh, nggak ada flicker dia. Pantesan dah. Udah sih, sabar aja sih kalau udah kayak gini ya. Udah, woi, pergi, pergi. Woi, sumpah ini bola-bola tai nih. Sakit juga dah.
Woi, ya Allah, diambil juga. Gak kena lagi. Kena, aduh. Habis lagi minionnya. Susah kalau nggak ada minion. Ini harus ada minion nih baru bisa nih. Udahlah, si Dara dulu. Yo, freeload. Wah, kena. Buang, mana kau? Oke, ini dia. Wih, ya Allah. Lima orang, tai. Baru-baru gua nggak ngotak banget, Das. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak lihat lah, tiba-tiba ada temennya di belakang. Makan boy. Nah, menang juga gamenya. Gara-gara gua menang nih. Bubar kau. Gara-gara gua menang nih ya. Jadi kepancing war. Itu namanya teori tumbal. Tapi dapetin satu hero juga sih gua tadi ya. Hypernya mati sama gua ya. Mantap, menang juga boy. Jadi untuk combo flicker lebih bagus daripada flameshot ya. Itu menurut gua sih. Kalau spell favorit kalian main Yuli apa? Pasti rata-rata kebanyakan kalau nggak flicker ya purify atau nggak sprint ya. Tapi masih ada aja sih orang pakai flameshot. Gua juga dulu suka pakai flameshot tapi sekarang susah lah. Udah banyak player jago ngehindar.